dengan channel Sri Wisnu bersama saya Sri Wisnu. Saat ini kita berada di kota Yogyakarta. Ya. Dan tepatnya lagi saat ini kita berada di backstage di panggung terbuka Sendratari Ramayana Prambanan di kota Yogyakarta. Dan pada kesempatan kali ini saya bersama ini Om Dali Joangkring. Dan saat ini Sim. Apa ya? Baru makan. Ketahuan nih. Coba ini kita bisa melihat Om Steve ada di sana. Nah, makan no. No. Nah, ini kalau berpikir no ini zaman lawas banget. No, ento en no. No. Jadi di Sendratari Ramayana Prambanan ini setiap penari mendapatkan jatah makan. No. No. Nasi untuk kita. No, nasi untuk kita. Nah, jadi biasanya bentuknya seperti ini semacam nasi bungkus bisa seperti ini atau bisa kotakan dan sebagainya. Dan isinya pun itu tergantung dari yang pesen. Dan di sini kan sekitar ada 7-8 grup Sendratari Ramayana. Ini setiap grup itu ternyata seksi konsumsinya itu kalau dia punya kegemaran sesuatu, nah dia akan menguasai bagian kuliner. Nah, jadi misalnya grup A itu mesti senengane konsumsinya itu. Nanti kalau grup B senengnya botok, itu botok lele. Botok lele. Kalau saya mangut lele sama ingkung. Kambing. Kepala gitu. Kepala kambing. Oke, siap. Itu tadi beliau Om Stefanus Prigel itu jadi warlord. Warlord itu panglima perang dari kerajaan Alengka yaitu Indrajit. Oke, kembali ke menu. Ini ya, kembali ke menu. Jadi biasanya sebelum pentas ada yang mengkonsumsi ini nasi jatahnya, ada yang dibawa pulang, dan ada juga yang pada saat istirahat itu dikonsumsi, ataupun jika pas tidak pentas, misalnya seperti saat ini saya tidak sedang pentas di sana, teman-teman saya lagi pentas di sana ini, dan saya punya waktu untuk istirahat untuk bisa mengkonsumsi ini. Mengapa? Ini kata dokter, ini katanya maksimal jam 7 malam itu kita diharapkan untuk tidak mengkonsumsi makanan besar. Setelah jam 7 malam itu maksimal kita sudah tidak boleh makan besar lagi. Lah ini sebenarnya satelit. Itu adalah salah satu cara untuk menjaga tidak berbuncit. Siap loh, Riki Mbak. Di sini Mbak Prof Riki Mbak. Nah ini Riki. Nah ini saya didatangi oleh apa ini bendahara ini Menteri Keuangan. Oke, siap. Ini biasanya ini tiap grup itu beda-beda. Ada yang didatangi oleh Menteri Keuangannya, tapi ada yang kita mendatangi sendiri Menteri Keuangannya. Oke, Matunun. Ini amplop ya. Ini amplop tuh enggak penting, yang penting isinya. Nah, ini ada ini Mas Lesmana, itu Mas Ega Pratama, itu Abdurrahman Ega. Dan di sini ada Cakil. Bapak Isnin asmanipun? Pak Darto. Sejak tahun berapa, Pak? 92. 92, welo. Sehat. Amin. Wah ini sebenarnya dari tadi saya itu wes siap makan tapi gak jadi makan. Oke. Hari ini nasi putih dengan balado terong dan ini apa nih, ikan semacam presto, bandeng presto. Oke, let's check ya. Lumayan banyak. Good lah. Hari ini alhamdulillah masih dapat rezeki. Rezeki yang jelas itu yang penting berupa kesehatan, itu nomor satu. Rezeki nomor satu itu kesehatan. Kalau kita nggak sehat, kita mau ngapa-ngapain nggak bisa. Ya, Bang. Itu Ibu Menteri Keuangan sedang muter-muter mencari para penari yang sudah tidak pentas.
Cinta buta tangan. Oke. Jadi bagi teman-teman yang misalnya ini berkunjung ke kota Yogyakarta, sempatkan diri untuk menyaksikan sindratari Ramayana di Candi Prambanan. Biasanya ini tiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu 7:30 malam. Bisa juga cek di Instagram. Jangan lupa subscribe, comment, and share. Thank you.